Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami berdua, Kutu Brothers. Kutu sahabat Kutu Brothers. Kali ini kita berada di The Mario's Eatery and Bar. Ini yang lagi viral. Letaknya nggak jauh dari Kota Prapat. Bener? Tepatnya di Jalan Lintas Parapat Siborongboro. Nah, konsepnya juga sangat unik, Brother. Unik. Karena kita nongkrong, kemudian di pinggiran aliran sungai. Dan aliran sungai itu aman untuk anak-anak, Brother. Bisa, jadi kalau kita bawa anak-anak, bisa anak-anak juga bisa mandi. Bro. Mandi-mandi, aman, bersih, karena dingin airnya. Nggak terlalu dalam, dangkal. Nanti kita review aja seperti apa tongkrongan yang di pinggir aliran sungai. Nah, kita review juga seperti apa bar yang ada di dalam The Mario's ini. Langsung aja kita cekam.
Jadi brother, kalau untuk aliran sungai ini seperti ini brother. Iya. Dingin kali. Dingin. Dingin. Jadi udah dingin, dangkal brother. Jadi itulah yang saya bilang tadi, aman untuk anak-anak. Nah, jadi kalau anak-anak kita pingin mandi-mandi di sini, aduh, udah bisa nih dilepas. Jadi jangan enggak perlu khawatir. Wah, ya Allah, nikmat dingin, kali. Brother ya. Sejuk dia nih. Aduh. Apalagi pas di pinggiran aliran sungai itu. Tempat tongkrongannya nih. Inilah dia. Itu dia yang membuat viral untuk kafe ini. Belum lagi brother, ini lagi tahap pembangunan lagi, penambahan. Pembangunan. Oh, ya, untuk jembatan Ampera brother. Oh ini mini Amperanya. Mini Amperanya jembatan. Luar biasa. Kemudian nanti sisi sebelah kanan bakal dibangun villa dan hotel The Marriott. Berarti semua komplit di sini ya brother. Komplit. Ya? Komplit. Luar biasa. Jadi luar biasa untuk The Marriott Cafe and Bar-nya. Oke, jadi setidaknya kita sudah review semua. Mereview untuk semua ini ya, brother ya. Semua. Jadi supaya sahabat brother tahu. Ya. Jadi kalau melintas dari arah Perapat ke Siborong-Borong. Singgah dong kemari. Iya kan. View fotonya, spot fotonya juga cakep. Cakep, oke. Oke, itu aja untuk sahabat Kutub Brother. Jangan lupa support terus channel Kutub Brother dengan cara subscribe, like, dan komentar. Dan bagikan sebanyak-banyaknya. Dan tidak lupa juga untuk sahabat Kutub Brother, tetap jaga kebersihan lingkungan ya. Benar. Di mana sahabat Brother mengunjungi tempat wisata, tetap jaga kebersihannya. Jaga kebersihan. Akhir kata dari Kutub Brother. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.